Pemirsa, pengendara sepeda motor tertimpa baliho saat sedang melaju di kawasan Jalan Kampus Unpad Jatinangor, Sumedang. Kejadian tersebut terekam kamera CCTV yang terpasang di kawasan Jalan Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Inilah video detik-detik seorang warga atau pemotor di kawasan Jalan Kampus Unpad Jatinangor tertimpa baliho. Kejadian bermula ketika korban sedang melintasi jalan di kawasan Unpad Jatinangor dan tanpa diduga baliho berukuran besar yang ada di pinggir jalan roboh tertiup angin dan langsung menimpa pemotor tersebut. Menurut keterangan saksi, kejadian tersebut bermula ada angin yang sangat kencang menyebabkan baliho tersebut langsung roboh dan menimpa korban yang sedang melintas. Awalnya angin kan besar itu, angin. Si balihonya goyang. Nah, jarak 1 menit 2 menit, barulah dia jatuh pas menimpa pengendara motor, pas kepala, dada. Nah, begitu. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan hanya mengalami luka ringan saja. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak kampus Unpad Jatinangor pun bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan pihak kampus akan menurunkan beberapa baliho agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Diki Guntara, Bandung TV.